Okey, Assalamualaikum. Hari ini 5 hari bulan Mei 2020. Sambungan daripada tajuk fungsi trigonometri. Bahagian yang kelima lah. Okey, sebelum kita nak mula. Jadi, just nak flashback. Kita dah buat. Ini kita dah buat sampai melakarkan graf. Okay. Kita dah tengok dah macam mana nak lukis graf macam ni. Di mana dia punya A, B, C dia berubah-ubah. Okay. And for the after this, kita akan tengok ini pula. Macam ni kita nak menyelesaikan sesuatu fungsi trigonometri. Okay. Bila kita kata selesaikan tu, biasanya sama ada kita, memang biasanya kita memang mencari sudut tu lah, nilai sudut tu. Okay, diberikan nilai and kena cari sudut tu berapa. And there will be times dia tak, dia bukannya nak tahu sudut secara detail atau tepat, dia hanya nak tahu berapa sudut. Atau kita kata cari bilangan penyelesaian. And yang ini pun kita dah buat dalam bahagian yang keempat, part 4. Okay, so sekarang ni kita nak buat tanpa menggunakan graf. Okay, kalau yang ni, cari bilangan penyelesaian ni kita menggunakan graf. So, ini kita akan menggunakan langkah-langkah lah. Jadi sebelum tu, let me just betapa. Kita tengok balik ni. Algebra yang cikgu ada kat sini ni. Okay. Kita cuba sebab penyelesaian fungsi trigonometri ni, konsep dia tidak lari daripada penyelesaian algebra yang biasa. Okay. So ada beberapa perkara yang kita nak kena observe. Okay. Cuba bagi tahu dekat cikgu lah siapa dekat sini ada ni. Antara kita keempat-empat ni kan. Yang ini ni, apa yang kita nampak jelas untuk yang the first one ni. Sebab apa yang kita bincang ni nanti, bila kita nak buat penyelesaian fungsi trigonometri, this is the thing that yang kita kena tengok. So, kamu rasa, bila kamu tengok ni, kata cikgu kata, okay, selesaikan persamaan ini. So, what do you observe? Anyone? Maksudnya ada? Y kuasa 2. Kuasa 2 lah sini kan? Okay, so sini dia ada kuasa 2. Jadi maknanya nanti bila kita buat kuasa soalan 2. Fungsi trigonometri, ini yang kita kena tengok. Adakah persamaan tu mempunyai kuasa 2 ke kuasa 3 dan sebagainya? Okay. Lagi? Apa yang kita nampak di sini? Yang sangat jelas. Because untuk kamu nak jawab soalan tu, you must observe apa yang ada kat situ. Baru you boleh teruskan langkah. Kalau tidak, kalau you tak nampak, cikgu bagi pandang pun you mesti tak nampak. Cikgu macam mana cikgu tahu lah. So cikgu tahu tu sebab apa cikgu tengok, oh persamaan ni ada kuasa 2. So kalau ada kuasa 2, oh kita kena guna ini, ini, ini. Ha. Selain daripada tu, apa yang kamu nampak kat sini? Tiga. Ya? Yeah? Sama kuadrat ya? Oh. Pintasan Y kuadratik. Pintasan Y. Kalau you kata kuadratik, apa satu lagi orang kata kalau persamaan kuadratik tu, kalau cikgu tanya persamaan am kuadratik, macam mana kita, okay, apakah dia persamaan am kuadratik? Cuba sebutkan satu contoh. Y kuasa 2. Y kuasa 2.
Y kuasa 2 tolak 2X tolak 1. So, adakah ini persamaan kuadratik? Adakah ini persamaan? Adakah sebab kamu nampak ini kuasa 2 jadi kamu terus kata ini kuadratik? Y jadi A, dia jadi X. Ya, tu dia mesti macam ni kan? Ya. Jadi maknanya nak kata dia persamaan kuadratik, kita kena pastikan pemboleh ubah atau variable yang terlibat hanya ada satu sahajalah. Betul? Selagi dia tak macam ni, kita tak boleh nak kata persamaan kuadratik. Okey? Jadi, kesimpulannya sini, apa yang kita boleh buat? Kita perhatikan di sini ada dua pemboleh ubah kan? PU pemboleh ubah. Betul tak? Satu Y, satu X. Faham tak ni? Dia melibatkan, persamaan ni melibatkan dua pemboleh ubah. Bukan satu. Okey. Faham tak ni? Jadi kalau ada dua pemboleh ubah, kita dah belajar kan di kata empat. Kalau ada dua pemboleh ubah, macam mana pun kita nak kena modify dia supaya jadi satu saja pemboleh ubah, baru kita boleh buat penyelesaian. Selagi ada dua, kita tak boleh. Kita kena sama ada kita jadikan subjek, kemudian kita masukkan subjek tu ke dalam satu lagi persamaan kan. Okay. Alright. Now, what about this? Apa yang kamu observe? Oh, okay tak. Jadi maknanya nanti bila kita jawab soalan fungsi trigonometri tu, kita kena tengoklah dalam persamaan tu, adakah hanya dia bagi satu saja trigo? Atau ada dua trigo? Contoh macam satu tu sin, satu lagi cosine. Kita kena observe tu. So kalau jadi macam tu, ambil guna balik konsep kita buat persamaan algebra yang biasa, kita kena jadikan dia satu. Baru boleh kita selesaikan. Kalau tidak, tak boleh. Okay. Okay, what about this? Apa yang kamu nampak? Yang ada. Pecahannya. Ya, bagus. Kita nampak ada pecahan kan? Pecahan. Jadi, mungkin di sini kita kena ada buat some modification lah. Sebab kita nak jawab, sebab kalau dalam bentuk pecahan ni memang kita tak boleh nak guna whatever concept kita belajar dalam kuadratik kan. Okay. Alright, what about this one? Okay, jadi selalunya kalau macam ni kita buat apa? Kalau kita ada pecahan ni, selalu cikgu advice kalau ada pecahan kita buat apa? Di sini ada hanya satu pemboleh ubah. Okay. So kalau ada pecahan macam ni, what pindahkan X kuasa 2 tu ke kanan ni. Is that the pindahkan first X kuasa 2 ke sana, ke kanan. Ke kanan ni. Is that the first step? Kalau ada macam ni. Kalau ada sini, biasa kita kena, sebelum you kata pindah, kita kena jadikan pecahan tunggal. Ni. Yang ni, kena jadikan pecahan tunggal. Make sure it is in one fraction. Maksud cikgu yang, ingat tak yang kalau ada satu, katalah, 2 tambah 1 per 2. So, kita jadikan dia pecahan tunggal. Macam tu. Kita akan dapat 6 per 2. So ini kita panggil pecahan tunggal. In fact dekat sini lah pecahan tunggal tu. Baru kita boleh teruskan langkah yang kamu kata bawa X kuasa 2 ke kanan ni. Lagi tak pecahan tunggal tak boleh. Ingat yang tu. Okay. So this one also mungkin kita kena apply bila kita nak menjawab soalan fungsi trigonometri. What about this? Berapa pemboleh ubah?
Kata saja, okey. Ada melibatkan pecahan tak? Ada. Okey. So macam yang ini, macam cikgu cakap tadi, kalau ada macam ni, dia jadikan dia pecahan tunggal. Ataupun kalau macam ni, kita boleh bawa dia. Satu. Bawa ni sini. Lepas tu, maknanya ada berlaku pemindahan lah. Kita pindahkan. Lepas tu baru kita boleh, apa yang you sebut, tarak silang tu kan. Kita akan also be done lah. Okay, tarak silang. Okay, what about this? Berapa boleh ubah? Satu. Satu saja. Okay. Perlu tak kita nak buat apa-apa pindah ni? Ada. Dia pindahkan satu, tak? Kalau punya, okey tu. Kalau pindah kat bawah. Pindah bawah. Ah, pindah bawah kan? Okay, jadi. Dapat dua. Betul. Betul. Hmm. Cuma yang ini memang kita dah terus. Orang kata apa, this is normally the final stage lah. This is always the dah jadi final stage. Final stage. Tak boleh dapat jawapan dah why. Ha. Kalau macam ni tak lagi. Nampak dia masih dia kena buat macam-macam nak buat itu buat ini dulu baru boleh dapat final stage. So whatever steps yang kita ada, whatever soalan kita dah ada sini, akhirnya mesti macam ni. Ha, dapat macam ni, boleh dapat tu jawapan. Sama juga dengan trigonometri. Okay? Dia pumpang-pumpang, ha, dia pumpang di zaman pula. Ada YX macam mana pun, jadikan dia satu pengubah. Macam ni dah satu pun boleh ubah. Tapi ada pecahan. Sebab ada pecahan, kita nak kena jadikan pecahan tunggal. Macam ni pun, jadi pecahan tunggal tapi kita ada option kita boleh bawa ke kanan. Ini memang dah final stage lah. So terus boleh dapat jawapan. Okay, now. I have some persamaan kat sini. Okay. So, bagi tahu cikgu yang untuk ni, dia kita boleh matchkan dengan yang mana. Kita buat matching-matching sikit lah. Okey tak cikgu buat macam ni, main color-color macam ni. Kita cuba suaikan cik. Yang ni, bentuk dia tu yang kalau kamu nak refer balik yang ni yang mana satu? The first one, second one, third, fourth. Rasa-rasa yang mana? Yang pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat? Yang persamaan atas kertas biru tu. Rasa nampak macam yang mana? Yang kedua. Yang kedua. Yang ini. Ya. Yang ini ya? Kedua. Okay, mari kita bincang. Ya. Okey. Kalau tengok sini, apakah trigo yang ada dekat sini? Ya. Tangent. Second. Okey. Tangent, secant. Okay, tak apa. Mungkin kau tak tahu apa lagi secant. Tapi kita boleh jelas nampak. Yang ni pun kita sebut tangent. Yang ni kita sebut secant. Adakah kedua-dua tu sama? Tak. Tapi kalau you kata dia sama, yang kedua. Nampak? Ini X. Ini pun X. Tak. Okay, tak? Ini X. Ini pun X. Maknanya dia satu saja pun boleh ubah. Ini ada dua yang berbeza. Jadi sepatutnya yang ni yang mana satu? Yang atas ni. Okay. Ni dia lebih yang kata apa dekat dengan dia lah. Sebab trigo yang berbeza. Satu lagi, satu ni tangent, satu ni secant. Okay. Now, what about this one? Yang mana?
Bila you tengok ni, you tengok je. Oh, first tengok berapa pun boleh ubah. Atau berapa trigger yang terlibat? Dua. Dua. Okay, so kalau dua yang mana satu? The first one ni lah. So ni sama dengan ni jugalah. Okay, dua. Satu cause, satu sign. It's a two different trigger. Okay. What about this one? Yang mana? Yang ketiga. Ya, yeah, yang ketiga pandang. Sebab dia, cikgu pun sahaja buat tolak lima sama kosong sini kan. To make it simple lah. Okay, what about this? Ketiga. Oh. Yang ketiga punya. Berapa pun boleh ubah? Satu lah. Satu saja. Berapa jenis fungsi? Satu saja iaitu tangent kan. So maknanya this one can be either this, this or this. Mana yang lebih mirip lagi? Satu. Adakah ada first one? Yes, bawah sekali. Maknanya ini memang dah final stage lah. The final bawah stage. Sekali. Memang hampir final stage. Okay. Last but not least yang ini. Tak. Yang mana? Berapa pemilik ubah terlibat? Berapa trigger terlibat? Berapa satu? Satu saja. Jadi yang mana? Either bawah sekali. Bawah sekali. Sebab ia berkira macam dah pagi. Satu pemilik ubah. Okay, yes. Alright, so ni macam ni. Okay, jadi bila kita nak jawab nanti soalan fungsi trigonometri. Bawah sekali juga. Okay. Betul. So, bila kita nak jawab soalan fungsi trigonometri, inilah yang kita kena tengok. Kita kena tengok macam ni, macam mana kita tengok algebra, begitulah kita tengok untuk trigonometri. Okay. Sebab ada dia dua pun boleh ubah atau satu boleh ubah. Sebab ada pecahan terlibat atau tidak. Okay. And tengok adakah dia dah final stage. Right. Okay. So as we go along, cikgu akan macam, okay, kita akan refer balik. Oh, yang ini, which one? Okay, kita akan refer balik yang tu. Okay, so now cikgu nak fokus yang final stage dulu. Yang mana kamu belajar masa tingkatan 4 kamu dah belajar. Okay, cikgu nak fine tune sikit supaya bila kita buat yang lain-lain tu kamu basic ni kamu macam dah dah settle lah orang kata kan. Okay, so cikgu nak ambil yang ini. Sin X sama negative 0.25. Okay. For that, cikgu nak patah balik pada kita punya algebra. Okay. Di sini cikgu ada satu cikgu rasa boleh ubah cuma sebab cikgu tak explore habis lagi, so tak sure cara nak ubah dia. Okay, so sini cikgu dah setkan apa sin X okay, daripada kosong hingga tingkatan 60 darjah. And I want you to bear in your mind bila kita bincang soalan macam ni, normally dia akan maklum dekat kita lah. Dia nak jawapan tu daripada mana ke mana. It has to be that way. Dia tak boleh macam
apa? Dia tak bagi tahu daripada mana ke mana. Dia mesti bagi tahu. Contoh cikgu ambil sini sikit dulu. Dia kata dia nampak. Selesaikan persamaan trigo. Dan dia bagi tahu. Dia nak sudut tu daripada mana ke mana. Macam tu. Dia beritahu. So, back tu tadi yang ni. Okay. Jadi kalau katalah soalan yang tadi tu sin X ni sama negatif 0.25. Maksud dia macam ni. Kita dah ada graf sin X yang merah ni. Okay. Now kita nak cari nilai ni negatif 0.25. Now where is negatif 0.25? It's here. I'm going to use getah ni. Okay, to label label negative 0.25. So now this is kosong. Right. So kalau negative 0.25 should be ke bawah lah. Kalau cikgu ambil sampai sini is negative 0.5. Right? Yang kita nak is negative 0.25. Sebabnya is like half of this lah. Tolong lah. Okay, dan cikgu lah. Dia tak straight lah. Sekejap, cikgu ambil yang apa. Mana kayu dia punya sahabatnya. Tak tahu. Cuma nampak tak? Ini getah ni dia duk apa? Duk bingkuk kan? Banyakkan dia straight ni eh. Straight je ni. Straight je ni. Okay, so cuba tengok. Garisan ni yang getah ni is actually yang ni. Negative 0.25. Okay, yang getah ni. This is the nilai. So, cuba tengok kalau kita ambil yang bilangan penyelesaian tu kan. Okay, so dia akan, kita nampak di manakah dia bersilang. Okay, jangan tengok belah sini eh. Kita tak mau, kita nak macam dekat sini je. Berkosong ni. Sampai 2 pi je. So, okay. Tu tengok jawapan kita. Dia bersilang di mana getah ni? Getah ni dia bersilang di mana? Pada graf sin X. Satu dekat sini, satu dekat sini. Betul tak? Kan? Ini okay, satu dekat sini. Boleh tak tambah? Oh, tak keluar. Dia tak keluar situ. Dia cuma keluar. Dia tak keluar di sini. Dia tak boleh. Okey, tak apalah. Maknanya ada dia satu dekat sini kan. Mana ni? 0.5. 0.25. It's here. One is here. And one is here. So, ada dua titik. Dua bilangan penyelesaian. Ya, ingat tak kita buat sebelum ni kan dia macam kita dapat garisan yang singgit-singgit. Jadi kan, yang ni dia macam tegak ni. So, dua. And masa kita buat ni, kita tidak nak tahulah nilai dia berapa sebenarnya kan. Ingat tak kita buat ni? Kita bukan nak tahu tu. Kita cuma nak tahu ada berapa je bilangan penyelesaian. But for now, kita nak cari sudut tu berapa. Kita nak cari sudut ni sebenarnya berapa ni. Kita nak. Ni. Kalau melalui graf, you tak dapat yang tepat. Tapi kalau melalui pengiraan, kita boleh dapat yang tepat. Tapi still kita kena guna kalkulator lah. Okay, so okay, jadi itu cerita dia lah. Okay, itu cerita dia. Okay, so kita cuba macam
Sebab bila kita nak buat secara step tanpa guna graf, apakah step yang asas yang kita nak kena buat? Okey. Pertama sekali ialah cakap dulu sin x sama dengan negatif 0.5. Tangan cik buka dah. Okay, so normally the first step kita buat ialah kita akan pastikan yang perkali bagi sudut ni. Kita tengok perkali bagi sudut ni dulu. Okay. So dia X. And katalah dia nak jawapan tu daripada 0 hingga 360 darjah. Okay. Dia bagi macam ni. So maknanya okay. Dia samalah. Yang ni sama, yang ni sama. Kan. Pada soalan ni dengan pada sudut yang dia minta tu is the same. Nanti kita buat kalau dia tak sama. Okay. So first step kita adalah langkah pertama kita. Kita tentukan boleh tak cikgu sebut B kan? Kan cikgu gunakan huruf A, B kan gitu kan? So tentukan B okay pada soalan okay sama dengan domain lah. Okay, this is domain. Domain yang diminta. Okay, so dalam case ni sama. It's the same. So kalau sama, okay. Kita teruskan langkah yang kedua. Nanti cikgu tunjukkan kalau tak sama. Okay. Lepas tu the next thing kita buat ialah, second step ialah kita kena lukis ni. Okay. So the second step is kita lukiskan kuadran ni. Lukis kuadran ni. Sebab kita nak tentukan nilai dia yang negatif ni berada di kuadran mana. So kita dah belajar yang ni CASD. Cikgu pun dah explain ni dalam the first introduction bab trigonometri ni. Yang dia punya video terbalik sikit tu kan. Jadi ini maksudnya di sini positif. Okey. Di sini sign positif. Tapi dia nak sini sign dia negatif. Jadi it cannot be here. So it should be here. And here. Maknanya kita tahu bahawa nilai sign ni dia negatif di kuadran yang ketiga dan keempat. Okey. So kita dah lukis kuadran and kita tentukan kuadran dia lah. Okey, tentukan. Dengan cara apa? Tengok nilai ni. Lepas tu. Okey. Ini sih, kita nak teruskan atau kita tunjuk cepat. Okay, takpelah. Lepas tu kita terus kita ambil sudut asas. Atau kita kata sudut rujukan. Okey, ataupun asas. Kalau you ingat yang cikgu buat aktiviti sudut rujukan kan? Yang ni ha. Kalau ingat lagi yang graf. Di sini ada sudut rujukan kan? Kalau ni sama, ni sama sini. Ingat tak yang tu? Okey. Jadi cara dia ialah kamu buat macam ni. X sama dengan
yang sign ni kita bawa ke sini, so dia macam tulislah macam ni. Okay. Negatif 0.5. Okay. So boleh tak semua orang gunakan kalkulator masing-masing? Tekan yang ni sign. Oops. Okay, tolong tekan sign kamu. Kita tak tahu kalkulator cikgu ni ada ke tidak. Okey, cikgu guna GeoGebra punya kalkulator lah kalau boleh kan. Tak cik tak boleh kot. Kalau guna kalkulator kamu tekan ini yang ada shift tu. Okey, dapat negatif 30. Okey. So, dapat negatif 30. Kamu tekan ni kan? Tekan ni yang tekan negatif 0.5 kan? So, negatif. So, kalau negatif maknanya dia turun ke bawah sini. Okey. So, dia turun bawah sini lah. Maknanya dia akan jadi 30 darjah lah macam ni. Ya. Yeah. Macam tu. Okey. So, ini adalah. Jadi, kalau dia bagi macam maknanya. Memang sudut rujukan dekat sini pun is 30 degree lah. Okey. Jadi, tapi bila nak bagi jawapan, you tak boleh bagi jawapan yang macam ni 30 darjah. Apa pun kita kena bagi yang kita mulakan daripada sini ni. Okey. Kita gerak ke sini. Dia mesti anti-clockwise. Okey. So, this is the first one. Now you know that this one is 30, yang ini pun mesti 30. Sama. Jadi, nak dapat jawapan yang ini, tahu kat sini kan 180 kan? So, ini 30. So, dia akan jadi berapa? 210. So, sudut X ialah 210. So, that is the first answer. Now the second answer, same again. Okay, start dari sini. Then you come to here. Okay. Boleh je kamu ambil 360 tolak 30? Ya boleh. Tapi cikgu nak tunjuk sebenarnya kita. Kalau kata macam you ambil tu, you boleh terus tulis jawapan sini negatif 30 kan? Tapi kita tak nak jawapan yang negatif. Kita ambil jawapan X tu positif. Sebab yang ini ni, dia tidak ada tunjuk negatif. Faham tak? Nilai dia tak nak nilai negatif, dia nak positif. So that's why kita ambil daripada sini ke sini. So the answer is, buat koma 330 darjah. So this is what you learn masa apa? Ketempat lah. Very basic. Okay. So we are going to use the same thing here untuk fungsi trigonometri. Okay. Cikgu nak bagi contoh kalau kata macam sini. Back to yang tadi, graf tadi tu. See ya. Jadi kita dapat ni hang kan? 90.25 kan? So nampak tak jawapan sini ni? Kalau ni 225 ni maknanya less than 225. So 210 nampak tu. Okay. And for this one, for this titik kat sini ni, it's more than 315. Right. Melebihi 315. Ni 315 kan. So kalau sini ni maknanya somewhere here lah. So this is the one that
300 entiti. Nampak? So, kalau guna graf, you only, boleh juga nak baca situ lah. Boleh. Boleh. Memang boleh. Okay. Okay. Tapi kalau nak buat teks dia, kena guna calculator. Okay. Okay. Now. Cikgu nak buat satu lagi. Tapi kali ni dia 2x. Ini 2x. Masih nak ambil soalan yang sama, cuma 2x. Okey. And yang ini dia bagi macam ni. Okey. Soalan dia macam ni. Tapi, cikgu dah katakan. Tentukan B ni. Ni B lah. Pada soalan sama tak dengan domain. Now, B ni 2. Domain ni dia 1 kan, 1x. Jadi kita kena modify kat sini dulu. Sebab bila sebut 2x, ini bermaksud dia 2 kali pusing. Ingat tak? Dan kita buat macam 3x kan, maksudnya dia kali pusing, 2 kali pusing, 3 kali pusing, kalau 3. Kan? Kalau apa lagi ada tak? Macam kita buat ni, sin 2x ni. Dia 2 kali pusing. Sekali, 2 kali. So maknanya, untuk kes ni, kita ambil dia. Soalnya macam dia pusing 2 kali. Macam tu. Okay. Okay. So dah buat modification kat sini. Now, the next step buat apa? Lukiskan kuadran. Oh, maknanya di sini kita ada satu step. Bila dia tak sama, so kita kena modify di sini. Okay. Lepas tu, step seterusnya sama macam yang tadilah. Okay. Negative. So, it's over here. Okay. Lepas tu tengok sudut rujukan. It's 30 degree. 30. Okay. Lepas tu. Okay, jadi sekarang ni 2x. Step sama macam atas ni. Okay. Sin inverse. Negative 0.5. So you're going to get 30. Negative 30. Tapi bila nak tulis tu, dia mesti macam ni lah. Okay. Mula-mula macam tadi. Okay. Ini satu. So 210. Okay. Lepas tu. Ini. Ini ada entity. Now. Dia kan. Tak nak sampai 720. Right. Jadi you kena pusing lagi. Faham tak? Pusing lagi. Dua kali pusing. Okay. So kalau dua kali pusing maknanya. Ambil si. Susah sikit. Okay. Bagi cikgu guna warna pink lah. Start sini semula. Start dari sini. Okay. Pusing sekali. Nampak? Kali kedua tu baru kita berhenti dekat sini. This is what happening. Dia macam yang merah ni juga. Dia macam yang merah ni, nampak? Merah ni. Tu maknanya macam kan dia tadi sekali ni dia lengkap ni dah 360 kan. Dia nak campur dengan yang ni ha pula. Campur dengan ni. So what you have to do is just tambah kat sini 360. So dia akan jadi 360. So, 570 darjah. Okay. Lepas tu. Okay lagi. Start kat sini juga.
Pusing atau pusing dulu? Lepas terpusing sampai dia kena kat sini. Yang besar macam hijau ni. Jadi samalah macam kalau cikgu ambil yang ni ni. 330 tambah dengan 360 je lah. So dia jadi 360. 3, so 690 saja. Okay. Tapi ini 2x. Kita nak x sahaja. So ini kena bagi dengan 2. So kita dapat 100 ni meraja. Yang ni 100 apa? 13, 65 darjah. Okey. Yang ni bagi dengan 2, so 200. Apa eh? 570. Tak boleh bring. Bagi 2, so 2 kali 2, 4. 17. 85 darjah. Okey. Dan akhir sekali yang ni 300. 45 saja. Ha, berapa jawapan? 1, 2, 3, 4. Okey. Mana ni? Now, dalam exam kamu jangan buat yang dua kali tu. Jangan tunjuk kat pemeriksa dipusing dua kali macam ni. Cikgu tunjuk proses dia. Kamu nanti hanya dapat sampai sini. Lepas tu kamu tahu kan kamu ini kena pusing dua kali. Kamu just tambah sini 360. Tambah sini 360. Dah memadai dah. Tak payah lukis ni. Maknanya kamu hanya lukis yang warna merah. Warna hijau pun dah cukup. Ni warna pink dengan brown ni tak perlu lah. Okay, now let us have a look dalam GeoGebra. So kali ni kita punya fungsi trigonometri bukan lagi sin x. Okay, mana dia? Ya, cantik juga macam ni. Okay. So, nyam-nyam-nyam tak mahu yang ni. Kita nak yang ini. Nampak? Dia pusing dua kali. Satu, dua. Kan? Lepas tu kita nak negative 0.5. Guna kertas ni lah. Senang kamu nak tengok ni. Cuba tengok. Nampak ni ada 1, 2, 3, 4. Kan? Kita nak buat garisan macam ni kat dalam GeoGebra ni. Ini satu cara dia, cuma cikgu tak sure. Dia F sini Y. Okay, but very special point, dia pijit, delete. Setting kot. Takpelah. Okay. Nampak tak dia ada berapa jawapan sini? 4. Okay. Nanti kamu tak lah cikgu tak nampak kat sini. Sekejap. Okay. Tak ada kan? Dia tak ada kan? 1, 2, 3. Okay. Sampai 360. 1, 2, 3. Ada 4 jawapan. Okay. So, tak, cikgu tak boleh nak apa tekan kat sini nak tengok apa dia punya nilai ni. Tak boleh lah. Anyway. Yang 4 tu ialah ni. Cuba tengok ni. 105 darjah. Okay. 105 darjah. Jadi, yang ni 220, sini 225. Okay, ni kan 360 kan? So sini 180 lah, betul tak? Sini 90 kan? So nampak tadi kan sini kan? So kalau sini 90, so sini lebih kurang 100 lebih lah. Dia dapat 105 darjah tu. Okay. 165 yang ni pula. Ha ni. Ni berapa ni? 180 kan? Kurang sikit pada 180, so 165. Yang ni pula. Ni 270 kan? Atas sikit 270.
So 285. Ha, ni bawah sikit daripada 360, so 245. Ha, so this is the answer. That's why you dapat 4 jawapan. Faham tak Daniel dengan Amal? Faham tak ni? Faham. Kira lebih faham. Lebih faham dan lebih nampak daripada apa yang masa kamu belajar 3 tahun 4, betul tak? Ya. Okay, yeah, okay, so yang ni is the basic. Yang basic, okay. So, kita akan dapat soalan macam yang cikgu bagi tadi yang warna biru ni. Macam ni, kan? Okay. So, kalau macam ada kuasa dua ni, kita kena belajar satu lagi orang kata apa? Formula lah. Tapi kita tak sebut formula kat sini. Kita sebut identity. Okay, identity. Jadi kita cikgu akan terangkan tentang yang identity tu. Okay, untuk yang slot pertama ni lah. So, oleh tu. Okay, faham eh? Jadi sebelum kita nak belajar yang ni, nak selesaikan yang especially yang ada kuasa dua ni. Okay. Kita tak boleh buat cara yang biasa ni sebab ini semua melibatkan kuasa satu. Kuasa satu, kuasa satu, nampak? Maka dari itu kita paksa belajar identiti yang baru. Okay. Ada dua bahagian kita kena belajar, iaitu yang ni. Yang ini. Ni. Kita akan explain yang ini. Ini cikgu akan cuba explain how they get this. Okay. Yang ini, okay, sebenarnya dia adalah asas. Berasal adalah lanjutan daripada sini. Okay. Sama dengan ini. Ini lanjutan daripada sini. So, ini adalah lanjutan daripada yang basic ni. So, cikgu akan tunjuk identiti asas tu apa dia. And as you can see here, kita boleh nampak bahawa identiti asas ni melibatkan trigo yang mana dia kuasa dua. Nampak? Kuasa dua. Ha, kuasa dua. Okey. Boleh eh? Okey. Okey. Jadi, cikgu akan guna buku teks saja untuk nak terangkan. Satu lagi yang cikgu belum mention secara rasmi, cikgu cuma sebut je. Dia ada satu lagi trigo yang kita akan bela yang terlibat dalam apa add max ni lah. Kalau mode max kita tak gunakan yang ini. Kita belajar biasa kita guna sin, cosine, tangent, right? Tapi dia bila kita buat salingan atau terbalikkan yang satu persen ini, dia ada nama baru dia, kita panggil cosecant. Kamu jangan terkeliru dengan co ni yang cos ni. Ha, tidak. Okay. Jadi kalau macam cikgu hanya ingatlah. Kalau cosecant ni terbalik satu persen. Jangan satu per cos, satu persen. Kalau yang secant ni pula, kita guna yang cos. Macam tu. You just twist macam tu je. And untuk tangent ni, satu per tangent is cotangent. Okay, dia benda sama. Bukan sama, dia menggunakan balik trigo yang asas. Okay. Alright. So, as you can see here, dia ada, nampak? Dia ada secant, nampak? Secant ni. Kan ada secant nampak. So secant ni maknanya satu per apa? Kalau secant. Boleh ingat tak? Secant lah satu per cos. Cotangent? Satu per tangent. Cosecant? Satu per sine. Satu per sine. Bagus. Alright. So kita akan tengok macam mana dia orang terbitkan benda ni. Okay.
I'll try to use my textbook. Kalau kata macam tak clear, I will have to lukis semula lah. Tinggikan sikit ni. Bukan clear sikit. Okay now, back to kita tengok rajah ni. Dia rajah ni sebenarnya, dia kalau you tengoklah segi tiga dia ni. Lukis dia ke sini, nampak? Sebenarnya ni, dia lukis ni, dia nak resemble pada kuadran tau. Okay, maknanya dia, dia resemble yang kuadran ni. Macam yang kita buat. Ni ha ni. Aku ingat lah dia ke sini. Okay. Sebab dia nak tunjukkan yang sudut theta ni dia, dia start pada sini supaya kosong dia naik sini. Ha, okay. Okay. Dia dahan ni dia okay dia dia namakanlah yang ini J. J ni yang unit tu yang satu tu. Okay. Tapi dalam kes ni kita tak bincang yang J tu sebagai satu. We are no more that discussing garisan yang kita gerakkan tu yang ni. Unit ni satu. It can be any size. Any length. 10 ke berapa ke tak kisah. Okay. That's why dia guna huruf J sini. In fact dia guna huruf J ni sebenarnya resemble of J jari. Bukan benda ni bila dia pusing dia. Sebab dia pusing dia tak berubah. So it's just like a jari for a bulatan. Okay. Okay, kenapa dinamakan sini Y? Sebab ini adalah paksi Y. Dia selari dengan paksi Y. Okay. And ni dinamakan X sebab ini selari dengan paksi X. Kena bear that in mind. Okay. Jadi, untuk yang the first hukum, the first identity asas ni, dia menggunakan Pythagoras theorem. So dia buat macam ni. Pythagoras theorem lah x squared plus y squared sama j squared. Ini dia. Okay. Betul apa dia buat? Apa dia buat kat dalam x squared? Dia jadikan j ni satu unit. Maknanya dia jadi satu unit kat sini lah. Dia kecilkan sini lah. Satu unit. Okay. Satu unit sini satu. Jadi kalau nak dapat satu maknanya dia ambil J bahagi J lah. Dapat satu kan. Ha, sini sini kena buat sama lah. Y bahagi J. Nampak? Ini pun sama. X bahagi J. Yang dia. Sebab dapatkan satu ni. Ha, okay. Lepas tu bila, kalau, bila kita dapat. Kita tengok yang. Yang tadi yang X yang kat sini ni. Okay. Dia dah jadi X per J. Nampak? X per J. And yang ni dah jadi Y per J. So kan kita kuasa dua kan kan? Okay. So bila kita kuasa dua kan dia, kita tulis macam ni. And you know that X per J. Okay. X per J. So ini adjacent. Ini hypotenuse. So dia kalau di. Apa? A, A per H lah cos kan? Ah, tu dia cos. Okay, and then Y per J ialah sin. Kan sebab Y opposite bagi hypotenuse. S, O, H. Sin. Okay. So, you dapatlah satu persamaan suatu identiti asas yang menggunakan konsep Pythagoras theorem. Okay. So now dia dia biasakan tulis sin squared plus cos squared theta. Nampak? Dia just nak dia sin dulu. Sama je lah. Okay. So yang ini dia bagikan dengan J squared sebab nak jadikan ini sebagai satu unit lah. Okay. So done. Sekarang ni daripada sini pula. Okay. Dia bagikan dengan cos. Yang ni bagi cos. Sebab nak jadikan yang ini satu. Betul tak? Jadi satu.
Semua bagi kos. So, kita tahu kalau kos, satu per kos, dia kena ambil secant. Okay. And then ni kalau kita ada kos bagi kos satu. Ini kalau kita sign per kos, inilah tangent. Ha, jadi dia, so ini, that's how dia dapat benda ni. So inilah the second identity, 1 plus tangent squared theta. And ingatlah tangent, apa ni untuk fungsi trigonometri, bila kita tulis kuasa 2 dia, kita tak tulis macam ni. Ha, salah lah, you don't write kuasa 2 di sini, but you write here. So kita bukannya kuasa 2 sudut, kita kuasa 2 kan the tangent theta. Okay, lepas tu, ambil balik kat sini, bagi dengan sine pula. So ni akan dapat satu. Ha, yang ni bagi dengan sine. So cos per sine. Cos per sine. Kalau sine per cos lah tangent. So ni cos per sine dia cotangent lah, terbalik lah. Ha, sama dengan yang. So this is how they get it. Okay. Pulang balik. Bermulakan menggunakan Pythagoras theorem. Kita dapat yang persamaan ni. Okay. Pythagoras theorem. Dan dibagi dengan J squared sebab yang ni jadi satu. So ni dibagikan dengan dengan cos sebab yang jadi satu. And bagi dengan sin sebab yang jadi satu. Okay. Bagi dengan tangent cikgu. Tak ada. Okay. So itulah basic ada asas ni. Okay. Now normally dalam SPM dia akan ada soalan yang dia suruh dibagi satu macam macam algebra juga, okay. Contoh macam, let me see. Budak-budak. Macam ni halah kan, dia bagi lah macam ni. So you kena simplify dia lah. Okay, dia you kena simplify dia. Jadi, nak simplify tu lah yang kita kena guna identiti asas ni. So, kita akan tengok macam mana kita nak olah supaya persamaan yang macam yang complicated tu dia jadi simple. Faham tak? Macam ni. Yang complicated macam ni dia jadi simple. At last jadi macam ni je. Ha, macam tu. Atau macam ni kan. Complicated macam ni jadi simple macam ni. Ha, ataupun yang ni hang kan. Complicated macam ni. Lah kita dah buat macam-macam. Ni simple dia. Punya O ini sama dengan ini. So untuk yang ni dia akan bagi tahu buktikan. Buktikan ni. Dia akan sebut buktikan, buktikan. Okey. Jadi sebelum kita nak mencari sudut yang kita katakan nak buat penyelesaian tadi tu kan ni, kita kena belajar kemahiran macam mana nak simplifikan fungsi trigonometri dengan menggunakan identiti asas. Okey. Kalau yang tu dah okey dah, baru kita masuk yang bahagian ni. Alright. So, that will be in our next lesson. Okey, jadi kita berhenti di sini. Kita sambung lagi lebih kurang 10 minit. Alright. So, see you in the next slot.